Gua bisa. Jadi kita lagi ada di dalam perjalanan menuju ke Bogor. Welcome to Beda lagi. Jadi kita mau menemukan sesuatu. Apa itu? Nah itu yang harus kamu tonton. Kalau nggak lanjut videonya ya nggak tahu. Nggak tahu, benar banget. Jadi kita mau menemukan sesuatu atau discover something yang atau someone that find something. Nah itu dia. Jadi apa nih, ada kisi-kisi nggak? Kisi-kisi lu kira nyuciin apa? Maksudnya ada kayak misalnya jahat, gua nggak pernah kisi-kisi. Terus videonya buat tahu selanjutnya. Tetap bareng kita di The Vlog. Mbak, wah aku udah pernah tidur nih. Ini kan buat wanita hamil, dia gak hamil. Mbak, bangun mbak, teman saya hamil mbak. Teman saya hamil. Teman saya hamil. Eh Teh, ayo. Lo hamil kan? Lu hamil, kok muntah-muntah. Sampai di kota Bogor. Yeah. Hey. Orang-orang kaget sih, banyak orang. Aduh, kita udah sampai di Bogor dan kita sudah menemukan orang yang berpikir lebih keras dari kita. Berpikir lebih keras. Benar, karena itu kuncinya untuk bisa discover sesuatu. Kita udah bersama Harun. Yeay. Tadi belum ditentuin manggil apa. Udah Harun. Oh iya iya iya. Harun silakan in frame. Harun. Oh, bici banget, baru kenal. Oh iya. Ayo Harun, kita lagi ada Harun. Harun ini adalah orang yang berpikir lebih keras. Iya. Mahasiswa itu orang yang berpikir lebih keras. Mahasiswa yang berpikir lebih keras. Oh iya, betul sekali. Sehingga dia bisa menemukan passion. Nah, passionnya itu di bisnis, benar nggak? Yoi, bisnis. Karena banyak kan dari teman-teman kita nih, anak-anak kaula muda semua yang ada di seluruh antara Indonesia. Itu kaula muda saya tuh pada banyak kan kerja habis kuliah. Padahal sebenarnya punya passion di bisnis tapi nggak berani. Kamu berani? Berani. Oh, iya. Keren. Kamu berani? Aku deg-degan. Kenapa deg-degan? Karena di samping ya? Dia berhasil menemukan passion dia untuk bisnis, startup bisnis. Gimana sih caranya? Iya, gimana sih? Caranya ya lu ikutin aja yang ada dalam hati lu tuh apa sih sebenarnya. Paduin tuh sama pikiran lu. Nah, mana nih passion lu? Ya udah lu jalanin aja. Oh my god, ternyata segampang itu. Segampang itu. Nah, dia itu enggak cuma nemuin passion tapi nemuin sesuatu. Sesuatu selanjutnya itu adalah nama produknya Hands. Hands ini adalah sebenarnya telur yang kita keringkan sehingga nanti teman-teman yang traveler nih yang sama ding. Itu bisa menggunakan ini di atas gunung ataupun dimanapun kalian berada, tinggal ditambahkan air. Wow, simple banget. Goreng. Udah praktis, mudah dibawa dan umur simpannya juga lama, hingga sampai tahun. Ini juga bisa disimpan loh. Bisa. Simpanan dia, Bang. Ya. Gue enggak yakin ini bisa langsung kita makan. Bisa, lu cobain aja deh. Langsung coba aja nih, guys. Enggak kayak gitu. Oh, enggak ya. Masak hands tadi kita udah bahas dan untuk masak kita kenal itu di bahan-bahan yang diperlukan. Bahan-bahannya adalah ini.
ini dan ini. Dan ini. Sama-sama teh. Kemudian ada mentega. Kita pilih mentega yang luar biasa enak ya. Iya, ini enak banget. Ini kita pilih karena apa, Un? Karena harganya murah. Kemudian ini ada apa lagi, Mbak? Nah, ini ada gorengan. Kita pakai ini juga, Un? Bukan. Oh, itu kayaknya habis masak telur, makannya pakai itu deh. Ini gue yang beli, gue lapar. Ini nggak dipakai guys, nggak usah beli gorengan. Iya. Udah, langsung kita masak aja deh. Iya, oke. Jangan lupa minum Yakult sehari dua kali. Bukan. Ini Yakult. Aduh. Jadi caranya, pertama kita pegang depan atas dan bawah. Terus? Terus kita putar. Itu semua orang udah tahu. Loh, bukan kepala. Putar. Pergi kelat. Iya. Ada caranya nggak sih di sini? Ini berapa kali sehari minumnya? Ini bukan obat. Ada caranya. Nah, kita tambahkan air hingga adonan dicapai batas stiker. Batas stikernya mana? Ini udah stikernya. Kemudian kocok botol hingga adonan merata. Ini kita tuang air sampai dengan batas. Sekarang kita kocok sampai rata. Kita kocok dulu ya. Ini aja nih kocok, Pak. Kira-kira adonannya udah tercampur dengan merata, larut seperti ini. Nih, udah langsung bisa di ini masak. Jadi kita enggak lupa nyalain kompor tadi. Nyalain kompor dulu. Oh. Tunggu panas dulu ini. Panas. Susuknya. Kira 2 jam kemudian deh kayaknya. Enggak jadi praktis kalau 2 jam, Pak. Kita sih biasanya 2000 tahun kemudian. Iya. Wow, menteganya keren banget ya. Ini akibat orang-orang yang suka masak, akhirnya cuma excited gara-gara lihat mentega meleleh. Udah over excited. Uy, jago. Jago gue, sami idaman. Istri? Idaman. Kira idaman. Ada tuh disitu. Kok dia gila-gila? Ya? Gue so ahli. Masih gak masak, Bip. Oh iya, ya. Citrana aja. Wow, oh my god. Coba diratain. Wih, bisa juga loh ya. Kalian gak usah terlalu mesra gitu deh. Gue males liatnya. Ini lagi. Aduh, ini agak berat ya. Modus. Ketahuan. Aduh, ini keren banget ya. By the way, gue pengen tanya deh. Ini kenapa sih akhirnya lo menemukan si Pensi ini? Gimana cara kamu di staffer ini gitu? Ya. Skripsinya tentang pembuatan tepung telur yang mengeringkan, tapi saya sebatas saja dan gue coba masukin lomba untuk bikin telur instan, sering gagal, gak pernah diterima proposal gue. Jadi pas S2, setelah itu bikin proposal mengenai marketing plan untuk produk baru. Lagi, develop lagi, marketing lagi, branding lagi, akhirnya kita teruskan untuk benar-benar untuk menjualnya. Wow, gila. Seperti kita kasih tahu sebelumnya, emang discover something itu nggak gampang. Tapi bukan berarti nggak bakalan. Iya. Nggak bisa. Jadi ketika kamu nggak nyerah dan ketika kamu terus berjuang, sama aja nggak nyerah. Itu lo bisa nemuin sesuatu. Cepet banget, kayak cuma tadi tutup mata. Tutup mata lagi. Udah makan. Pemandangannya ini, pemandangannya jelek. Itu tergantung orangnya, Bang. Oke, udah sabar. Kita lihat. Ratingnya sangat indah ya. Ini dari apa aja sih produknya? Ini produknya dari telur yang kita keringkan. Telur dikeringkan, kemudian? Ya, kemudian ditambahin emulsifier. Kenapa? Gue emulsifier. Emosi. Jauh, Pak. Kalau mau deket naik angkot ya. Lanjut, maaf, Pak. Ya, ada emulsifier. Untuk apa dia emulsifier? Itu fungsinya untuk merekatkan hubungan kalian yang Bukan ngaco. Merekatkan hubungan kita. Ada gua. Tolong dikatnya. Bawang putih, garam. Ya tadi dikit. Itu aja sih. Itu selalu. Oh, my.
Kira mau disuap. Mau makan, mau disuapin. Tolong ekspresinya yang serius ya, Pak. Enak banget. Gak ada bedanya kayak telur biasa. Nah, maksudnya? maksudnya bagus ya kan? Ini kan pengganti telur ya. Maksudnya gak kayak kelihatan kayak pengawet atau terlalu banyak campuran apa gitu. Ternyata ada rasanya tetap telur. Kenapa? Iya. Dan gak gue juga lagi serius review makanan ini. Enak banget. Apa ya? Kenapa sih? Kira-kira jauhnya turun terus. Nah, kalau cuma kita yang nyoba doang kan nggak objektif ya. Jadi kita kayaknya maksudnya harus nanya orang sekitar deh untuk nyobain ini gimana. Boleh, boleh. Oh ya, mbak. Sini, mbak. Kak. Bismillah ya. Iya, gue istri jaman. Soleha. Makanya nggak usah so cantik gitu. Gimana? Lihat ekspresinya. Enak. Woi, cantik. Tetap cantik. Banget. Kayak yang iklan. Socan. Gara-gara ngomongin orang gue butuh minum. Dan si ayam ini udah mulai terkenal loh, telur ini. Di ini bukan ayam, ini telur. Telur. Ini telur. Ini telur. Ah, gue sebel kenapa tukeran tempat duduk. Jadi kalian bisa dapat telur ini online ataupun di outlet-outlet yang tersebar di seluruh negara. Ada di Beijing. Serius? Iya, serius tuh bohong. Soon mungkin akan segera ada di beberapa outlet. Semoga aja kita doain ya. Karena startup bisnis ini emang gak gampang. Biasanya tahun pertama, tahun kedua tuh agak susah. Kok lu tahu, Pik? Tahu dong, karena aku adalah anaknya yang sok tahu. Jadi 3.92 karena kalian dapatkan hand sejumlah 6. Pik. Ini bukan iklan. Iya. Makan jadi bayar lo enak banget buat teman-teman yang traveling superhero sejati, buat kalian mau naik gunung, ke pantai, ke laut atau ke Bekasi mungkin jauh repot, kalian bisa bawa produk ini dan langsung bisa disajikan secara gampang. Nah, ini kita ada rencana discover apa lagi nih setelah ini? Setelah ini ya kita lagi develop produk masih ini juga, cuma ada maling nanti ada beda jenis kesan, ada yang saset, sama nanti ada juga yang rasanya ada rasa lain. Rasa yang pernah rasain rasa yang pernah ada. Weh, so sweet. Rasa yang sekarang muncul. Maksudnya apa, Teh? Aduh. Ya terus lanjutin. Tapi begitu gue di samping dia kayak agak-agak jomplang ya, Bu. Iya, makanya. Dia kalah ganteng sama gua. Ya kan, teman-teman semua? Ganteng lihat dia sih. Iyalah. Masa ditanya. Dikit tapi. Lo ngapain, Mbak? Itu banyak banget sesajenya. Udah ya, selesai. Gue udah discover hands bersama dengan lontong dan gorengan. Wow. Alas ya, Putek. Oke, udah kita tahu kalau dengan langsung udah kita buktikan langsung apa itu discover. Dia bisa menemukan sesuatu yang orang enggak kepikiran, tapi itu berguna. Benar, dan untuk bisa mencapai itu, lo harus berpikir keras, men. Gak berhenti dan gak menyerah di tengah jalan. Iya, jangan menyerah, benar gak? Benar. Kok lo lebih bahagia sih sama dia? Jadi buat teman-teman, tetap discover sesuatu, tetap upayakan sampai kalian menemukan sesuatu yang beda dan keren. Dan juga jangan menyerah, itu yang penting. Itu yang penting. Oke, segitu aja liputan kita hari ini tentang discover. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Subscribe channel kami di The Vlog. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye.